Ini di sini ada Widi, ada Manda, ada semuanya. Dan saya minta gini loh, sekarang ini kita kan kerjaan untuk sampai bulan depan kan mau masuk itu, kan? Entah ya. Nanti ke depan pun saya mau rencananya kamu tweet, kamu liatin ya. Saya mau buatin kayak tempat tidur yang dua itu. Iya. Saya mau ubah nanti yang di ini yang di mana yang di kantor baru menjadi penginapan backpacker gitu. Sebagian untuk kos-kos di kosin tetap di backpacker sebagian lagi. Oke, jadi kita siapin itu. Dan itu rencananya untuk kedepannya juga ya. Karena kalau mungkin ada ruko-ruko kosong, kalau kita udah siap itu aja, kita bisa isi. Saya kerjasama kan sekarang banyak sekali ruko kosong. Nah itu nanti kedepannya. Jadi saya rencananya ada Uber untuk hilang. Oke, saya sekarang ini ya, ya. Di saat sulit saya seperti ini, teman-teman saya sekarang ini pada kelengar semua. Jadi udah pada tiara kalau saya lihat ya. Dan ini sekarang kita kan biasa kelihatannya. Tapi biasanya kelebihannya kita kan cuma satu. Kita bisa komitmen dengan orang, bisa lebih cepat kerjanya, harganya tetap tidak terlalu murah. Saya tidak ingin Sandra mengurangi ininya, sisi marketingnya. Terus Yandi siapapun tetap di IG, tetap di mana-mana. Jadi market tetap harus kita dapatkan. Dan Sandra, sekarang ini Mbak Siti ya, saya tidak mau lagi, Mbak Siti dengar ya, saya tidak mau lagi hitungannya biasa. Jadi kalau konsumen masuk sini, 90% deal. Apapun yang penting ada kerjaannya, saya minta dihajar. Tidak boleh lepas peset pun, satu pun. Nah di sisi Widi nanti Widi ya, ini Alhamdulillah. Nah ini kelebihannya kalau kita diskusi. Makanya nanti Widi, untuk kewenangan produksi itu saya kasih ke kamu semua. Sehingga kamu tadi bisa ngiritin beberapa bahan kan ternyata kita nggak kalah ini. Nah kelebihan kita nanti di situ Win, paham gitu ya? Jelas gitu ya? Ya jadi saya minta nanti kedepannya dan saya tidak mau sekarang ini gini loh, kita bulan depan sampai ke depan kan udah lumayan dan sekarang yang kelompok pekerjaan termasuk proyek-proyeknya mudah-mudahan itu sampai puasa kita masih bisa dapetan, masih bisa jalan dan itu harus ini. Dan saya minta juga sekarang ini kalau bisa Mbak Siti, jadi kalau nanti susah bersaing harga itu jangan lihatnya per pieces barang ya, per langsung project aja paham gitu ya, jadi berapa project itu lihatin dan langsung, ternyata kemarin pembelian kemarin di Surabaya juga bisa menghemat 3 juta bahan, jadi kita beli bahan nanti beli bahan banyak aja kalau nanti karena ternyata kalau dulu kan bedanya cuma sedikit, sekarang bisa banyak, makanya di Mbak Siti saving, di kamu saving terus kita sekarang ini saya tidak mau ngendorkan sedikit pun di marketing. Terutama pekerjaan yang ada nilai tambahnya seperti pekerjaan teknis. Jelas maksudnya. Ya. Jadi intinya itu terus karena kalau kita lengah, di sana lengah sekarang ini, didiamkan aja. Seolah oh kita kan bulan depan masih ada kerjaan, sekarang ada. Kita akan pas bulan depannya kita akan kesulitan. Paham ya? Ya. Jelas begitu ya. Nah, kamu pun sama, Wit. Kamu melototin semuanya, jadi intinya apa? Sekarang ini apa ya? Kalau ada project, ada calon project atau apapun, kalau harga kita gimana, kalau kamu bisa saving, kamu ngomong cepat. Karena sekarang ini butuh komunikasi yang bagus antara kamu dan Bu Siti dengan saya. Atau kalau nggak ada saya dengan Bu Siti. Bu Siti ini model seperti ini, kayak kamu tadi itu, intinya savingnya banyak. Ya, terus kemarin project yang di mana? Yang di Karangasem ya, yang itu.